Aksi pencurian tabung gas 3 kg di salah satu warung di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera pengawas. Pelaku yang berjumlah 2 orang itu membawa kabur gas 3 kg dengan modus berbelanja. Akibat menolak membuka info seorang pasien. Tak terima telah difitnah sebagai pelapor dan dipermalu. 4 tersangka dari 20 orang pelaku komplotan. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan saat terjadinya pencurian tabung gas di salah satu warung manisan di Kecamatan Alang-Alang Lebar pada hari Jumat lalu. Dalam rekaman CCTV, pelaku berjumlah 2 orang ini menggunakan sepeda motor. Modus pelaku saat melakukan pencurian dengan cara berpura-pura berbelanja. Di saat pemilik warung sedang berada di dalam rumah, salah seorang pelaku yang dibonceng langsung turun dari sepeda motor dan mengambil satu buah tabung gas seberat 3 kg yang berada di depan pintu warung. Tak ingin aksinya diketahui oleh warga, pelaku langsung tancap gas, kabur, melarikan diri. Aksi pencurian ini baru diketahui setelah pemilik toko melihat rekaman kamera CCTV dari rumah tetangga. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan korban ke polisi dan saat ini polisi masih memburu pelaku pencurian. Nah itu jadi dia lewat ke sana. Terus dia belanja itu minuman. Pas setelah sudah dilayani, dia duduk-duduk di situ dulu. Ini kan pas sedang layani, jadi aku ke situ dulu, kedua. Buat sebentar, tiba-tiba ini pas aku keluar langsung gimbeknya ogas itu. Nah, baru jingok lah, manggil-manggil, enggak kate puas. Oh, sempat berjerit aja? Iya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Palembang Baru TV mengabarkan.